Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pada pagi hari ini kita ada mengeluarkan nanas lagi ya. Nanas di Desa Tangkit Baru, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Jadi yang nanas di sebelah sini sudah selesai ya, tinggal nunggu satu bonceng ini. Terus masih ada panen di lokasi berikutnya. Ini terakhir om. Nah, ini terakhir ini. Jadi masih ada di tempat lain ya. Jadi untuk di satu tempat ini sudah selesai buah cuma segini. Karena ini cuma lagi trek sekarang ini, buah lagi trek. Jadi buah agak kurang ya. Jadi kita panen di beberapa lokasi. Jadi kita ke lokasi berikutnya. Dan ini adalah lokasi kedua ya. Lokasi kedua karena buah lagi trek ini tiap ke lokasi itu buahnya cuma sedikit-sedikit ya. Ini dan kebunnya di belakang sana, dan di sana juga ada nanasnya ya. Kita menuju ke sana. Terus kita ke sana, ini juga ada buah sedikit di situ. Ini buah nanasnya juga di sini ya. Ini ada sedikit dan kebunnya di sini. Ini dia kebunnya. Jadi nanasnya nanti akan dimuat dari nanas kita, nanti juga ada nanas-nanas dari masyarakat ya, karena buah lagi treknya, jadi kita nambah-nambah dari buah-buah dari masyarakat. Jadi nanti kita tunggu proses muatnya, kita tunggu mobilnya datang dulu, nanti kita langsung lihat proses muat. Ini nanas-nanas masyarakat ini. Ini nanti tuh yang untuk cukupi untuk pengiriman ke Pulau Jawa. Ini nanas-nanas mengkal yang model ini sekarang nih, karena nanas lagi trek, jadi yang ada hijau-hijau masa kurangnya. Ini dia truknya sudah datang ya. Jadi ini truk yang akan datang untuk memuat nanas yang disiapkan tadi. Itu adalah truk dari Pak Haji sendiri ya, yang Pak Haji akan mengirimkan pengiriman buah nanas ke Pulau Jawa. Nah, ini anggotanya pada baru datang, jadi sudah mulai muat ya. Ini juga sekarang lagi ada perbaikan jalan ya. Ini program dari Pak Jokowi kemarin ini. Ini sekarang lagi pembangunan jalan di Desa Tangkit Baru. Ini jalan produksi nanas di Desa Tangkit Baru. Dan ini sudah baru mulai muat nanas. Nanti setelah di sini pindah ke lokasi berikutnya lagi. Sekarang pindah lagi di lokasi yang kedua ya, dari setelah dari lokasi pertama tadi ya, lokasi kedua. Thank you.
Ini sudah hampir penuh, jadi terakhir di sini ya. Ini sudah sampai di belakang. Dan ini adalah tahap perbaikan jalan ya, perbaikan jalan atau untuk pengaspalan nanti. Ini jalan masih program dari pemerintah pusat ini, langsung dari Pak Jokowi. Karena jalan kita ini udah bertahun-tahun tidak diperbaiki, jadi ini adalah program dari Pak Jokowi. Dan itu mobilnya juga sebentar lagi penuh ya. Jadi ini akan dikirim ke Jawa Tengah ini, dikirim ke Pemalang, mana sini. Ini sebentar lagi penuh, sudah penutupan pintu belakang ya. Nanasnya tinggal sedikit. Ini sudah ditutup. Nah ini langsung terima gaji, merah.